Entang. 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 Warga-warga kampung di mari lagi pada heboh. Hah? Heboh kenapa, Mak? Beras langka di kampung kita. Beras langka apa gimana sih, Mak? Aduh, Mak juga kagak tahu. Tadi Mak denger tuh, ibu-ibu pada ngomongin katanya beras langka di kampung kita. Apa-apa, Mak. Tong. Ditanya emak malah bengong-bengong gitu. Kenapa? Kagak apa-apa kok, Mak. Beneran, kagak kenapa-napa. Tong, kalau lo beneran lihat sesuatu, lo ngomong ya, Mama, eh. Iya, Mak. Oh iya, Mak. Biar Entong aja yang nyariin beras, Mak. Ya udah deh kalau gitu. Tolong lo beliin ya. Lo beli berasnya 5 liter aja tapi ya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Le. Beneran banget lu dateng, Le. Le, temenin Entong nyari beras yuk. Yuk pulangnya kita ke rumahnya Topan ya. Kemarin Topan ngomong, Ule mau belajar silat sama Encing. Boleh kan, Cing? Iya, Mak. Boleh kan, Mak? Mau pada latihan silat? Iya, Cing. Boleh kan, Mak? Topan sama Ule ikutan latihan silat sama Emak. Ya udah, boleh-boleh aja. Tapi ntar siangan dikit ya. Nunggu Emak habis kelar masak, eh? Beneran, Mak? Iya, yeah, insya Allah. Yaudah, Mak. Entong sama Ule pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Le. Beras pada langka. Dapat kagak tuh ya si Entong? Mudah-mudahan dapat deh. Nih. Alah, matur nuwun ya. Anak lu nasib bagus dewe. Umi, Topan main dulu ya. Alah Topan, Pan. Umi kici akeh kerjanane. Bukannya bantuin Umi malah medolan wae. Kue iki piye toh? Umi, Topan kagak ngerti. Kue iki piye toh, Pan? Kue iki kan wong Jawa. Kok iso ora ngerti basa Jawa? Kue. Topan manusia bukan kue, Mi. Yang bilang kamu bukan manusia itu sopo toh? Kue itu artinya kamu begitu. Ya wes kalau gitu kamu. Oh iya, itu kacangnya Umi belum dikeluarin. Kamu ambilin ya di dalam. Iya, Umi. Ya wes, cepet. Dambaan hati urang Neng Jumai Edah alias Neng Edah. Aduh, belum ketemu teh udah ngilu duluan. Ya teh kaki gemeteran. Tah. Iya, saatnya tiba untuk mengakhiri masalah yang urang alias Bujang Lapuk. Neng Edah, Aujang coming. Rek-rek-rek, ih! Sayur-sayur! Rek-rek-rek, ih! Sayur, A! Sekedap-sekedap, atuh, Neng! Ya. Nah, Umi lagi beli sayur nih. Kesempatan depan kabur nih. Gimana ya? Supaya kagak ketahuan. Neng Edah, pokoknya ya, Neng Edah mau pilih yang mana juga tinggal pilih aja. Gitu. Keras ya, Aujang dong. Aujang dong. Neng Edah bisa aja. Aujang. Itu. Aduh, jurik.
Gak boleh ngomong begitu, Pan. Orang tua kita kudu dibantuin. Kan kasihan Umi lu kerjanya sendirian. Papan kan mau main, Day. Papan kayak anak kecil. Astagfirullahaladzim. Papan, lu kagak boleh ngomong gitu, Pan. Rasulullah bilang, surga itu ada di telapak kaki ibu, Pan. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah juga. Betul. Begitu ya, Tong. Topan salah ya? Banget! Kagak-kagak. Topan kagak salah. Cuma Topan salah paham aja sama uminya Topan. Topan! Bang Japra sama Bang Jubri kenapa tuh? Kayaknya kesakitan. Dai! Malah minum obat kali! Minum obat cacing! Topan, kagak ngomong gitu. Kasian tuh Bang Japra. Kita samperin yuk. Yuk. Assalamualaikum. Bang Japra, Bang Jupri. Waalaikumsalam. Aduh. Bang Japra, Bang Jupri. Kenapa? Sakit perut? Iya. Bang Japra sama Bang Jupri. Ekspresinya dapet banget nih sekarang. Iya, Bang Japra, Bang Jupri. Lagi latihan acting ya? Iya. Acing sakit perut. Heh, yang ledek lu udah lagi sakit beneran deh. Acting lu, gue pintus lu. Aduh. Ini udah lama gak bisa gua gas, Bang Japra, tau gak? Iya, Pan. Tong, bule. Abang begini berdua lantaran makan duit haram. Bang Jupri, kalau bangke ditutupin tetap aja kecium baunya. Itu kata pepatah. Allah mah tahu semuanya, Bang. Allah kagak pernah tidur, Bang Japra, Bang Jupri. Tapi entang udah ikhlasin kok. Tenang aja, Bang Japra. Bay, ikhlasin apaan sih? Iya, kok lu jadi bingung sih? Kagak apa-apa. Topan, Ule. Topan jadi bingung. Pan, kalau bingung pegangan. Oh iya, deh, pegangan. Nih. Amat. Bang, udah ngaku aja, Bang. Udah ketahan sakit ini, Bang. Saya takut perut saya meleduk, Bang. Ledak. Oke, sama. Udah ngaku aja, apa sih, Bang? Apaan sih, lah?
Entong jangan didengerin. Gigi kamu jadi ngawur ngomongin. Iya Bang Japra, Bang Jupri, Entong udah maafin kok. Bang Japra, Bang Jupri, kalau emang Bang Japra sama Bang Jupri mau sembuh, minta ampun sama Allah. Bang Japra, Bang Jupri, minta ampun sama Allah. Udah itu makan ubi rebus. Banyak-banyak deh. Saya jamin kentut deh. Bau lagi. Udah deh, Bang Japra, Bang Jupri. Untung sama teman-teman pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bre. Iya, Bang. Kayaknya masalah tablet yang kita ambil itu untung udah tahu, Bre. Iya, Bang. Ya tapi dikasihin, Bre. Iya, Bang. Tapi tetap aja kita enggak bisa buang gas, Bang. Sakit rasanya, Bang. Masih mampet. Iya, karena gini aja, kita ikutin apa yang dibilang sama si Entong tadi. Nah, tadi kan Entong bilang suruh tobat, minta ampun sama Allah. Iya, ya, mudah-mudahan sembuh. Nah, terusnya si kecil Entong tuh, si Topan tuh bilang, tolong deh, banyak-banyak makan ubi. Ntar pasti gasik keluar. Iya lah, kok kesian, kok. Iya, Pan. Tau aja, Mpok, Ma. Kita juga kesian, Bu. Modal usaha cuma begini doang. Yaudah deh, Pok. Makasih ya. Makasih, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Nyak, mana main tablet? Kok dibeliin belum? Ya, elah, nih bocah agak sabaran banget ya. Ntaran aja, kenapa sih, Mi? Tadi-dari ngomongnya ntaran mulu. Tapi dibeliin enggak juga. Ya, ntar. Tunggu ada yang jual butuh. Boong. Ini bocah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Entong ada. Waalaikumsalam. Tong, ngapain nih mari? Eh, asal lu tahu ya, ini warung gue kagak boleh diutangin. Nyak, boleh kagak begitu? Entong gak maaf, Bang. Entong baik anaknya. Kok jahatnya sih Entong sama? Mi, lu diem aja ya. Ini urusan enyak, ya? Maaf, Cing. Entong tujuannya kemari mau beli beras, disuruh emak. Iya, Cing. Mau beli cash kagak ngutang. Iya, tapi beras buat si Entong kagak ada. Hah? Kok gak ada sih, Cing? Perasaan ini berasnya masih banyak dah. Di gudang juga banyak kan? Kok bilangnya kagak ada sih? Cing, kagak boleh nimun beras, Cing. Kagak baik. Yang jualan pan gue ya, jadi terserah gue mau jual ke lu atau kagak. Nih, ini beras bakal makan buat gue ama buat curut-curut gue di rumah. Bukan buat lu sama nyak lu. Sembarangan kalau ngomong, lu jangan asal-asal nuduh ya, fitnah lu jadi orang. Nyak, bohong jangan nyak. Saya kagak Entong nyak, kan bener emang di gudang beras banyak. Bohong jangan. Main boneka sonori di rumah nonton TV kayak apa kayak ya? Mau enggak ya? Ya Allah, ini bocah. Udah deh, Cing. Kalau Entong kagak boleh beli berasnya, mendingan kita cari tempat lain aja, Le. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Entong, ya. Kami tepaga deta dia aja sih. Ah, jahatnya suka kagak Mimi. Banget jahatnya Mimi sama. Suka kagak Mimi, ah. Mimi! Bocah ngambekan banget kayak ibu mama komplek. Si Entong kenapa bisa tahu ya? Nih, Mi beliin handphone buat Lela. Hitung-hitung gantiin tablet lu yang rusak. Asik, akhirnya dapat lagi. Makasih, Mi. Yah, Mami. Kira yang gede. Kalau kayak gini mah airnya kecil, gak seru, Mami. Masa Allah, Lela. Jadi anak gak bersyukur amat sih. Masih bagus nih, Mi beliin handphone. Ya udah, kalau lu kagak mau, Mi yang pake sini. Iya, jangan. Iya, Lela mau. Tapi, Mami harus janji. Kalau misalkan handphone ini rusak lagi, Mami harus ganti yang lebih bagus. Siapa yang mau gantiin? Siapa yang mau beliin lagi? Nih anak bisa cuma nyuruh orang tuanya aja. Dikira duit boleh nyengit pohon rambutan, boleh nyerok bigot, hah? Ya udah jagain tuh handphonenya, jangan sampai rusak. Iya, Mi, maaf.
Alhamdulillah ya, Pan. Le, akhirnya Entong bisa beli beras, walaupun belinya di kampung sebelah. Iya, Dey. Masih ada usaha, ada jalan. Wah, lu pinter juga, Pan. Iya dong, Topan baca bukunya Entong. Aduh, kasihan banget ya. Kayaknya ada yang baru hilang tablet nih. Aduh, nih liat dong nih punya gue nih. Nah, lebih canggih, bagus. Orang kampung lo kan gak ada yang punya handphone kayak gini. Laila, biasain dong. Kalau ketemu orang itu, assalamualaikum dulu. Iya. Emang kenapa kalau gue ngambil assalamualaikum? Masalah buat lo. Iya, betul tuh Laila. Kalau Laila kan HP-nya rusak dikit nih, langsung diganti yang baru ya kan? Benar kan, lo tahu kalau gue tuh orang kaya di kampung langka. Hei, Wawa, Laila, sirik banget sama Entong. Iya nih, ngajak ribut dong. Apa? Udah, Topan, Ule, sabar aja. Ih, mendingan kita pergi aja. Nih, Topan, Ule, nih, kudu denger nih, kata Pak Ustadz, kesombongan itu merusak diri kita sendiri. Oke deh, kalau gitu. Nah, yaudah deh, Laila, Wawa, Entong, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kampung gak bisa lo beli emang kayak gue. Baru punya tablet kayak gitu aja disombong. Ini dong, lebih mahal daripada tablet. Ayo. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Nyari siapa ya? Maaf Bu, apakah benar ini rumahnya Bu Mariam RT 7 RW 1 Kampung Langka? Iya benar, ayah sendiri yang namanya Mariam. Ada perlu apa ya? Ibu, ada kiriman HP buat Ibu. Dulu. Sekarang Bu. Bukan itu maksud ayah. Ayah dapat HP. Pasti tuh HP kiriman dari Bu Ayu kan? Kalau emang itu kiriman dari Bu Ayu, ayah kagak mau terima. Bukan Bu, ini HP kiriman dari bank tempat Ibu menabung. Kebetulan bank tempat saya bekerja ini mengadakan undian untuk para nasabahnya. Nah, nomor rekening Ibu beruntung mendapatkan HP ini. Beneran? Iya benar Bu. Ibu bisa lihat sendiri ada stempel bank kami. Alhamdulillah kalau begitu. Ya udah kalau gitu. Mohon diterima Bu. Iya. Sekalian tanda tangan, tanda terimanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Bang. What are you doing? Nah, Abang punya ide. Idenya very very good. Listening. Kemarin-marin kan kita nimbunnya nimbun beras. Nah, sekarang today kita nimbunnya barang-barang sembako, kita timbun. Nanti kalau di pasaran udah naik tuh harganya ya, baru dah kita jualin ke ini nih, masyarakat di mari. Abang, Abang pinter banget, saya tambah cinta sama Abang. Lah, lu pokoknya mah gak salah milih gua, gitu kan. Dulu juga gua dapetin lu licik. Enggak, maksudnya. Dulu dapetin lu tuh susah, licin banget, gitu. Mimpi pergi, warung dari papinya sama. Masih Mimi mau beras Entong sama. Tapi nih, ada masalah sih Bang. What masalah? Tolong biasa. What dengan Entong? Ayah agak khawatir deh Bang. Masa iya si Entong tahu kita nimbun beras? Willy? Di dalam ada apaan itu? Udah periksa si Mimi, kenapa apa tuh ya? Ini si Mimi. Ada si Mimi.
Mana nggak ada anak kita, paling lagi main. Oh nggak, itu kucing kali itu yang jatuhin panci begitu. Panci apa bisa jatuh begitu ya? Namanya kucing, kucing mana sebedain, mana panci, mana makanan. Waalaikumsalam. Kok mana berat sama ayah? Ayah udah siapin, tinggal ambil sama tinggal duitnya, ntar ya. Iya pok. Kabar ya pok. Iya bang. Berasnya mah enak nih pasti nih, sini mah. Kenapa kok? Kok kayak orang bingung gitu? Kok berasnya tadi udah ayah siapin kagak ada ya bang ya? Lu ngapa nanya sama gua, Mina? Lapan gua juga baru nonton. Gua ngapa-ngapain deh, tadi sama lu aja ngobrol. Mbak lupa kali, Po. Coba inget-inget lagi deh. Ditaruh di mana kali? Gak mungkin sih, ayah inget banget. Barusan banget ayah siapin. Ya udah deh, ayah ganti deh ya. Bentar ya. Maaf ya, Po ya. Alhamdulillah, ya Allah, subhanallah. Aduh, ayah dapat rezeki gak keduga nih. Ayah bisa menang undian. Mendingan handphone ini ayah mau kasih aja dia sama Entong. Dia pasti kan sedih tuh gara-gara tabletnya hilang. Waalaikumsalam. Tom, dapet berasnya? Dapet mak berasnya. Alhamdulillah. Cing dapet apa? Iya, anjing sampe lupa nih. Tong, ini HP bakal elu ya. Sekalian ngegantiin tablet lu yang hilang. Masya Allah, Mak. Udah, Mak. Kagak usah digantiin. Buat beli HP nih, buat gantiin tablet Entong. Entong udah ikhlas kok. Mendingan duitnya disimpen. Aduh, Tong. Emak kagak beli nih HP. Emak alhamdulillah dapat rezeki, Tong. Emak itu dapat hadiah dari bank tempat emak nabung. Emak menang undian, jadi emak dapat HP. Alhamdulillah. Tong, lu beruntung banget, Tong. Rezekinya yang kagak terduga. Gue jadi pengen tuh. Rezeki lu udah Allah yang atur. Insya Allah lu dapat rezekinya secepatnya. Untung aja kita masih punya duit buat beli ubi. Iya bang. Iya. Kita udah taubat sama Allah. Mohon ampun. Sekarang kita disuruh makan ubi. Tapi ngomong bisa sembuh nggak bang? Ya. Mudah-mudahan aja bener, ya. Apa yang dikata si Entong, ame si Topan tuh. Amin bang. Emak. Bang. Apa lagi? Di bawah. Bang, ambil jangan bang. Ya ambil. Ini berarti nemu. Karena di jalan kayak gini, udah ambil. Tapi saya takut bang. Penyakit buang gas aja belum sembuh. Ini udah mau ngambil HP orang lagi.
Ntar penyakit apa lagi yang datang ke kita, Bang? Kagak apa-apa, percaya deh. Nah, kita ambil aja. Nanti kalau ada yang punya, baru kita kembaliin. Yeah. Nah, udah gitu kan, kita pasti dapat ucapan terima kasih. Dikasih deh duit. Nah, kasih entong. Nolongin orang, selalu dapat hadiah. Ya. Bener juga ya, Bang? Ya udah ambil. Iya, Bang. Ri, lu udah bisa ngeluarin gas? Iya, Bang. Saya udah bisa kentut. Hebat lo. Coba ya, gue coba. Coba. Gue mau jajal, bisa gak ya? Iya, Bang. Bisa juga. Abang bisa juga kentut. Bisa gak? Kita bisa kentut, Bang. Iya. Mudah-mudahan kempes ya. Iya, Bang. Ayo. Kemon, kita jalan. Aduh, enak. Asik. Aduh, wah, kita istirahat dulu ya. Ntar boleh kita main suaranya nanti aja. Yuk. Aduh. La, tapi sambil istirahat, Wowo boleh minjem HP-nya kan? Jelas boleh dong, lu kan temen gue, sahabat gue. HP gue mana, Wak? Lah, kan dari tadi Lela yang megang, kok nanyanya sama Wowo sih? Wak, dari tuh handphone gue kantongin, tapi sekarang gak ada, gue gak tahu. Aduh, handphone gue. Jangan-jangan handphone gue hilang, Wak. Gimana nih? Baru lagi, Mami tadi yang penila hilang nih. Aduh, gimana ini? Le, udah cincin ya, mentong ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Silat. Asik. Boleh ikut Mimi enggak? Boleh aja, Mi. Asik, boleh Mimi. Oh iya. Entong, nih bawain Mimi beras, Entong buat. Hah? Ini beras buat Entong? Betul, iya. Mimi Entong kasihan, tadi mau Mimi beras beli, tapi boleh enggaknya sama. Jadi, ambil aja Mimi. Warung dari beras, Entong buat. Jadi, Mimi ngambil mie beras tanpa sepengetahuannya nya ame papi Mimi. Betul, iya. Makasih ya, udah baik ame Entong. Tapi, maaf ya, Entong kagak bisa terima. Entong kenapa? Kan ini beras warung dari Mimi. Soalnya, Mimi ngambilnya tanpa sepengetahuannya ame papi Mimi kan? Mimi kagak boleh ngambil barang hak orang lain, kagak baik. Oh gitu, jadi ya. Yaudah, mendingan sekarang Mimi balikin deh beras itu ke warung Mimi lagi. Abis itu balik lagi ke sini, kita bareng-bareng latihan silat. Oke, tungguin tapi ya. Pulang Mimi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa jangan, Tong. Mimi tungguin ya. Iya. Masih cantik. Aduh, dong, sakit banget, dong.
Handphone masih mulus ya. Iya. Asik. Hei, sembarangan deh kalau kentut. Maaf, Meng. Aduh, asik. Asik. Maaf ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nyangket amat baunya nih. Lu kira-kira dong, lu. Masa joget di pinggir jalan begini? Hah? Apa kata orang, Tar? Maaf, Pak Ustadz. Namanya lagi kesenengan, ya kan? Penyakit kita udah sembuh. Udah deh, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya Allah. Urusan gua. Waalaikumsalam. Dari mana lu? Duh. Ini apa nih? Hah? Beras nyapunya Mimi ambil tadi. Lu yang ngambil, Mi. Eh. Buat apaan lu ngambil beras? Lu mau camping, mau ngeliwet? Tapi bukan, beras itu entong buat. Lu mau kasih bakar sintong? Aduh, Mimi, lu kagak kira-kira banget. Nabi sih lu, Mi. Iya, Nyak. Begitu tadinya, tapi entong kata mau enggak entong. Ya udah, balikin Mimi lagi. Udah ya, mau Mimi pamit. Silat latihan Mimi mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimi, Mi. Udah. Yang penting kan beras balik lagi. Bukan begitu sih, Mimi mah tega banget deh ya sama ayah, Bang. Ah, belain si entong terus. Lu ngerti yang diomongin tadi? Ya gua ngerti dikit. Mimi tahu pengen Mimi beras entong mau. Ntar gua catet dah kalau dia ngomong kapan-kapan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi nih, Rela? Nangis terus kerjaannya. Nggak bisa apa sekali-sekali tenang gitu di rumah. Nggak nangis terus. Biasa, Landet. Kenapa biasanya? Tadi pagi kan Mi beliin handphone tuh, ya kan? Nah, dibawa main nih sama dia. Pas pulang main, handphone-nya kagak ada. Katanya mah hilang. Gimana kagak pegel, Ndet? Emang dikira tuh beli handphone boleh, duitnya boleh nyengat buat rambutan apa? Udah deh, Mi. Jangan diturutin. Biarin si Laila tanggung jawab ame barangnya sendiri. Kalau diturutin terus apa maunya, lama-kelamaan kagak berubah-ubah dia. Sekarang mendingan Ned makan dulu. Udah masakan nih? Udah dong. Sekalian makan bareng ya. Yuk, Mi temenin yuk. Ini kita makan ya. Dengerin orang nangis mah capek. Masakannya pasti enak ya. Pasti lah. Mami tunggu. Terus urusan HP Laila gimana? Jadi orang baik dulu, baru Daddy beliin HP yang baru. Kalau enggak, Lela cari sendiri tuh HP sampai ketemu. Deh, Ndet mau makan dulu sama Mami. Mendingan mau makan ah, daripada dengerin bocah nangis capek. Lama-lama juga pergi sendiri, capek. Mami, Daddy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mimi. Mimi ikutin silat ya, boleh kan? Dadah, sekarang ikutin gerakan entong ya. Asik, gue terjadi. Dadah, inget dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing Ayu. Entong sama teman-teman lagi latihan apa? Entong sama teman-teman lagi latihan silat, Cing. Latihan silat? Cing. Iya, Cing. Entong mau ikutan kejuaraan silat Sejabotabek. Bule ikut kejuaraan silat juga? Enggak, Cing. Kalau ikutan, Bule bisa jadi ngetep. Mimi ikut kejuaraan silat juga? Cing kagak, cuman ikutan Mimi entong nepokin, Cing. Aduh, capek deh. Oh iya, Tante bawain makanan nih buat kalian. Wah, asik. Mau Mimi ah. Cing, makasih. Allahumma barik lana fima rezaqtana wa qina azabannar. Amin.
Makanan yang dibawa ame Bu Ayu pasti lebih enak. Entong pasti suka banget. Ayah bawa gorengan ini ke sana juga percuma. Pasti kagak bakalan disentuh dia sama Sintong. Mak kok sedih, mak sakit. Negor Bu Ayu. Ayah ngerti sih perasaannya Bu Ayu. Dia kepengenan banget punya anak. Makanya dia baik banget sama Entong. Tapi kok ayah khawatir ya? Nanti kalau tiba-tiba Entong bakalan... Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Tong. Gimana? Udah selesai latihan silatnya? Iya, Mak. Mereka udah pada pulang. Mak, Mak kok sedih? Mak sakit. Masa sih Mak sedih? Kagak, Mak kagak sedih. Mak juga kagak sakit. Nih lihat nih, Mak senyum ceria kan? Mak lucu. Oh iya Mak, tadi ada Cing Ayu. Ada Bu Ayu maksudnya? Oh, terus? Kenapa lo kagak ajak masuk? Tadi sih Entong udah ajak masuk Cing Ayu, tapi kata Cing Ayu masih ada urusan lagi. Wih Mak, nih Entong dikasih makanan, donat enak banget Mak. Bu Ayu baik banget ya sama lo Tong. Pasti nih makanannya enak banget ya. Iya sih Mak, emang enak rasanya. Tapi Entong lebih suka makanan buatan emak. Pasti tegorengan bikinan emak. Entong minta ya, Mak. Iya. Boleh. Yang banyak ya. Emak makan juga ya. Iya. Aduh, Mak seneng banget deh. Kalau Entong bener-beneran demen makanan bikinan emak. Makan yang banyak ya, Tong ya. Iya, Mak. Allahumma barik lana fima rizqana wa qina azabannar. Amin. Mau makan dong, Mak. Udah, Mak udah kenyang tadi. Bakal lu aja ya. Enak banget, Mak. Alhamdulillah. Mau cariin dong lo atau yang bener gue. Gimana sih lo? Gak, tadi juga udah mau cariin nih. Tadi perasaan kita udah ngikutin jalan tadi kita main deh. Tapi kok kagak ketemu juga ya, wo? Jangan-jangan. Udah ada yang nemuin kali lah. Lo jangan ngomong sembarangan ya. Gue kagak mau. Gue kagak ikhlas tuh kalau diselakan. Handphone tuh udah ditemuin sama orang lain. Gue kagak mau. Kalau udah ditemuin gimana kan? Gue gak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lo kemari, Bi? Lo kan udah temen sama si Entong. Laila, Wowo juga Mimi temen kalian. Laila, Wowo apaan nyari kalian ya? Mimi, Mimi cantik. Gue lagi cari handphone baru gue kan hilang. Tak kalau hilang sayang soalnya masih baru. Puas loh. Makanya anak jadi bandel jangan. Hilang apa udah. Nyari selamat ya. Pulang Mimi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lega bang. Bang, ini ngomong-ngomong, HP kita apain bang? Apa kita jual aja bang? Jangan lah, gue takut. Bukan apa-apa. Kalau kita jual ya, nah itu tuh takutnya kenapa? Kita ngeluarin angin terus. Jadi kempes kayak ban. Mau lo begitu? Enggak mau bang. Enggak, amit-amit dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Japra bang, Jupri bang, HP siapa itu? Oh ini. Ini HP boleh nemu, Bang Jupri nemuin. Bohong. Ini HP Bang Japra, udah lama. Japra Bang, Jupri Bang, bohong jangan tahu dosa. Soalnya kan lain HP hilang lagi. Oh,
Jadi ini HP-nya Laila. Laila kok bohong. Ini suka ngaco nih, Ya, Prabang, Jupri Bang. Banget jorok ih sembarangan kentut. Ya udah, makanya pergi jauh-jauh sono ya. Nah, Bang Jafar sama Jupri lagi stripping buang gas. Iya, Mi, mulus banget, Mi. Banget bau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mi. Sekarang kita udah tahu siapa pemilik HP ini, Bang. Sekarang kita harus pulangin, Bang, biar kita dapat hadiah. Jangan dong. Eh, lu enggak tahu. Bang Makmur itu ya, kan dulu beli tablet kita. Nah, iya, itu semuanya belum lunas titilannya. Nah, kalau dia udah lunas, baru kita balikin nih HP anaknya. Nih, beres, ya kan? Iya, Bang. Benar juga ya, Bang ya. Ah, pintar lo kadang-kadang. Iya. Nih. Jangan main game terus. Tanah baka. Pan, kan ada gue. Gue kan jadi matanya entang. Yeah. Itu kan kayak HP barunya Laila yang hilang. Kok bisa ada di entong ya? Jangan-jangan. Waduh, Laila mesti tahu nih. Assalamualaikum, Pak Ustadz Jaem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih pada mau ngapain? Mau ikutan sholat? Iya, Pak Ustadz Jamil yang Caem. Oh, alhamdulillah. Terus mau ngaji juga? Iya, iya. Maunya sih gitu. Tapi Jamila takut, Takut sama omongan di luar, takut fitnah, Pak Ustadz Caem. Gini, Pak Ustadz. Sekarang sih Jamile udah lebih baik. Dia sekarang belajar ngaji sama Ustadz di luaran sana gitu. Jamile. Belajar ngaji sama siapa selama ini? Ini sama temennya Gembul. Dia datang ke rumah Pak Ustadz Caem. Oh gitu. Teman saya. Bagus, yang namanya belajar ngaji itu di mana aja sama. Iya, sama. Emang ini. Waduh. Kayaknya udah masuk waktu asar nih. Ayo ajan dulu ya. Ini mau sholat bareng juga? Iya, Pak. Oh, iya. Mau banget. Iya. Bentar ya. Maaf. Aneh mau ajan dulu. Oh, iya. Maaf, Pak Ustadz. Misi ya. Iya. Dia berubah. Iya, Pak. Iya jebak, bawel banget sih. Ntar Mami ambilin itu handphonenya. Eh, Blao, emang bener itu handphonenya si Laila yang baru dipegang sama si Entong? Bener, dedinya Laila, maminya Laila. Gue ngeliat sendiri, Entong megang HP-nya Laila yang baru. Tuh, Mami denger sendiri kan kalau si Wawa tuh saksinya kalau Entong tuh megang handphone Laila. Ya udah, kalau begitu masalah ini handphone biar Mi sama Ndet yang ngurusin. Ya. Lu berdua bocah jangan banyak ngomong. Diam aja. Mi sama Ndet mau ke rumah Mariam. Labrak tahu. Ayo, ya. Cepetan. Ya. Yuk. Pak RT. Nih saya mau tanya nih. Kenapa beras di kampung kita ini jadi langka? Padahal belum lama kan ada operasi pasar, Pak RT. Ya, saya juga enggak habis pikir, Pak Ustaz. Ya, saya enggak tahu itu beras kemana. Pak Ustadz Caem, jangan-jangan berasnya habis dimakanin, makanya langka berasnya. Iya Pak Ustadz, Gembul aja sehari makannya sebakul, tuh sebanyak. Banyak. Ya jangan-jangan Gembul nih yang nimbun beras, soalnya badannya ban mobil. Banyak. Banyak. Ya udah, ini malah pada bercanda, ini masalahnya serius. Ye, lu demen amat sih pada bercanda. Kalau dibiarin itu, bukan apa-apa kesian warga. Begini Pak Ustadz, sebenarnya mah ada, di warung Sadeli ada. Tapi kan saya dengar-dengar harganya tinggi. Ya, warga mah gimana lagi ya, terpaksa dia beli beras daripada dia kagak makan. Iya, mahal banget. Iya, mahal banget Pak Ustadz. Aneh. Tapi kenapa di warung Sadeli ada, di warung lain gak ada? Itu dia. Nah, coba kira-kira nih fenomenal apa nih?
Pak Ustadz. Maaf sebelumnya Pak Ustadz. Tung takut salah lihat. Encang Sadeli nimbun beras di gudang warungnya. Astagfirullahaladzim. Ini benar nih Tung. Kenapa lo gak ngomong deh tadi? Tung takut salah lihat Pak Ustadz. Iya juga sih ya. Kita sebelum ada bukti gak boleh juga nuduh. Benar Pak Ustadz. Mi, sekarang Pak Ustadz mau tanya sama lu ya. Apa benar yang dibilang si Entong? Di gudang babe lu banyak beras. Betul iya Ustadz Pak, Entong kata. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, nih si Mimi aja biar dia lemak-lemak jujur nih. Ya ampun Mine, gua gak nyangka. Ngikutin lakinya deh. Ngikutin lakinya deh. Assalamualaikum. Mariam. Buka lo. Merem aja dalam. Apaan sih? Ada apa lagi sih, Tong? Lu lihat apaan? Ustaz, Jiko Maria sama Encang Makmur ke rumah Entong. Entong mesti pulang. Yah, biarin aja, Tong. Biar datang ke rumah lu juga. Emang ada masalah lagi? Entong juga kagak tahu, Pak RT. Entong mesti balik nih. Duh. Pak Ustaz, Entong balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, dia kagak ikut ya. Takut dicariin Umi. Iya, iya, kagak tepe. Assalamualaikum. Salam. Boleh ikut, boleh ikut, Tong. Assalamualaikum. Salam. Ini pasti ada apa-apa nih, ya. Nggak mungkin nih sampai buru-buru kayak gitu. Pasti, ini masalah. Gue mesti turun tangan masalah ini, ya. Ya, teh, lo juga ikut, teh. Ayo, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini lihat pernah HP ini, Tong. Jadi lo pikir HP yang dipegang Entong itu HP anak lo Lela yang hilang, gitu? Iya, gitu katanya Lela. Iya dong. Mariam, kalau nemu barang orang balikin, jangan munyain. Aduh, kagak pantes lu mah orang kere pakai megang handphone bagus, hah? Iya emang kagak apa-apa lo ngomong kayak begitu. Emang ayah kagak beliin tuh HP, ya? Oh, maksudnya boleh nemu gitu? Maaf ya Bang Makmur ya, itu HP Aye boleh dapat hadiah dari bank. Oh. Aye itu menang undian berhadiah. Wah, berhadiah? Kagak mungkin. Ngarang aja lu, sandiwara. Gua mah kagak percaya pisan lu dapat hadiah. Begini Mariam, kalau emang lu bisa nunjukin kalau itu handphone dapat hadiah, cepat deh lo tunjukin supaya persoalannya jadi jelas. Wah. Kagak saling ambek-ambekan begini begitu Mariam. Baik, gue ada buktinya. Bentar ya, ayo ambil dulu buktinya. Ambil. Aduh mami, gimana ya kalau misalkan Encing Mariam punya buktinya, Lela kagak bisa dapet handphone itu. Ella jebak, Lela kagak mungkin, itu mah gertakan dia. Waduh, bakalan malu ndet sama Mariam nih. Aduh. Bener kan? Nih, buktinya. Lo pada bisa baca kan? Ih, bisa. Pada baca deh. Ya. Nih, kardusnya. Jadi jago malu. Gimana? Udah puas belum? Hah? Udah. Masih mau ngaku juga? Entuh HP-HPnya Lela yang hilang. Udah puas Mariam. Emang kelewatan lo. Bikin malu ndet aja sih. Malu ndet sama Mariam tau. Jebak, Lela, lu bener-bener ya. Gue pites juga lu jadi anak lu. Mau lu gue garang lagi lu, biar tambah gosong situ lu. Enggak lagi satu lagi nih, Blau. Kalau ngasih informasi yang beneran dikit. Gila aja bikin malu aja. Mariam, mohon maaf ya. Cuma salah paham doang. Maaf ya Mariam ya. Biasa aja. Maaf ini, pengen ngajak bocah pulang dulu. Ada aja sih.
Maria. Awalin aja sih ya. Assalamualaikum Maria. Astagfirullahaladzim. Untuk keluarga jarang istighfar kali ya. Nuduh aja kerjanya. Tung, kenapa berhenti sih? Tung. Tung. Kok berhenti sih? Hah? Iya, Tong. Dulu, ini ada masalah apa sama emak lo, ha? Iya, Tong. Emang ada apa lagi sih? Ada masalah lagi? Kagak, Pak RT. Kagak ada masalah. Masalahnya udah selesai. Iya, tapi masalah apa yang nimpa emak lo? Ha? Gini, Pak Ustadz, Pak RT yang jangan sip. Si Laila ngira HP Entong ini HP-nya dia yang hilang. HP Entong ini emang sama HP-nya si Laila. Tapi emak bisa ngebuktiin kalau ini HP-nya Entong, bukan HP-nya si Laila. Gua ngerti. Syukur deh kalau udah ketemu tuh HP. Tadinya Pak Ustadz terus terang aja nih, mau ikut campur masalah ini gitu biar cepat selesai. Gua juga kali ngikut nyesain. Tahu sendiri kan, RT di mari mau uncang-uncang kaki aja, mana ada warga yang diurusin. Lu bener-bener aja lu. Maaf. Tat, aneh RT di sini, di Kampung Langka ini enggak mungkin RT diem aja. Uncang-uncang kaki membocah. Ente RT anak ini PR. Lek aja Lela. Ngangkuin tuh HP. Iya kan, Tong? Entang. Boleh lihat Mi HP? Emangnya ada HP, Mi? Apa-apa enggak? Ya deh, nih. Mi lihat pernah HP ini, Tong. Jabra bang, Jubri bang, HP siapa itu? Oh ini HP boleh nemu, Bang Jubri nemuin. Nah, tahu Mimi di mana Laila HP Tong? Mimi tahu, HPnya Laila siapa yang ngambil? Mi, lu beneran tahu siapa yang nemuin HPnya si Laila? Ustadz Pak, tahu Mimi. Kasih tahu Mi, siapa yang nemuin? Lu kalau ngomong bolak-balik mulu lu. Japra Bang Jupri, Bang. Hah? Bang Japra Bang Jupri? Ya, astagfirullahaladzim, bener-bener tuh ya, dua tuh ya. Gak ada kapoknya, perut masih buncit juga. Udah ngakuin lagi barang orang. Wah, siapa Jupri mesti gua keluarin di warga sini nih. Bangetan tuh anak. Gini aja deh ya. Nanti urusan apa biar serain Pak Ustadz. Pak Ustadz minta sama si Japra Jupri, nah nanti ngulanginnya Entong, Ule sama Mimi pulangin tuh HP ke si Lela, ya? Juga Mimi. Iya lo ikut. Siap Pak Ustadz, segera dilaksanakan. Ya udah sekarang juga nih, Pak Ustadz mau cari si Japra Jupri, mau minta HP, ya? Udah hati-hati deh pulang sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ilah meleng aja jalannya ya. Itu dari tadi dimari teh. Emang gak lihat tat dari tadi RT ngejoglok, heran ditabrak aja. Maaf, nggak tahu. Pak RT ditabrak Ustadz, biasanya bempernya ke dalam. Ini makin keluar. Juga nggak masalah. Haap, apa ribut? Haap. Kuliah lah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cengko Maria, Cang Makmur, Laila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya lagi, mau ngapain kemari? Mau mamer handphone sama anak gua si Lela. Cing, jangan seuzon, sama jangan nuduh. Baik kakak Cing, nuduh main jangan Cing. Oh Demi, lo gak usah bilang si Entong. Mincing. Entong udah nemuin HP-nya si Laila. Entong nemuin sama Bang Japra sama Bang Jupri. Ini masih HP gue. Nanti kalau kelamaan dipegang lo rusak. Ya udah, syukur dah kalau handphone Laila udah ketemu. Sekarang lu krucil-krucil pulang dah. Ngapain lu masih di sini? Ha, minta persenan ya dari gua. Gugah banget gua ngasih lu. Dah. Sana pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahuakbar. Allahuakbar. Terima kasihnya banget dah. Banget cat kencing ya. Sebel dari Mimi. Gak apa-apa Mi. Le, yang penting bang, sekarang kita udah ngejalanin amanah Pak Ustadz. Benar-benar itu orang
kegenauin banget sih perasaan gue sebagai emaknya Entong. Dompet gue kemana ya? Jatuh apa ketinggalan di rumah? Coba deh gue telepon Mami nih. Akhirnya meleleh yang baru balik juga. Makanya jangan teledor, biar sayang sama punya sendiri. Di telepon nih. Mami mau ngomong mandir. Mami yang mau ngomong. Kok malah mati ya? Gimana sih Mami? Telepon bukannya diangkat, malah dimatiin. Nggak tahu orang lagi penting juga. Terpaksa gue balik lagi. Harus baca. Lu sih lagian jebak. Udah bilang kata Mami, sini-sini kasihin. Coba tadi kalau langsung dikasihin nggak bakalan jatuh. Aduh Mami gimana nih? Pun nggak menyangka nih Mami. Aduh gimana ini? Mami sih. Hidup tuh. Ya jelas kagak hidup lah, orang pada misah semua ini badannya tuh. Lela aja. Lu mah barang apa juga gak ada yang awet, Lela. Susah. Nih, capek gua. Hai, baru beli baju silat baru bakal Entong. Pasti dia demen banget nih. Gimana Entong? Pas gak baju silatnya? Incing. Makasih Incing. Bagus nih baju silatnya. Terus pas lagi sama Entong. Tante senang sekali kalau melihat Entong senang. Tante boleh meluk Entong ya? Maksud Encing? Tante cuma pengen menumpahkan perasaan sayang Tante sama Entong. Boleh ya Tante peluk Entong? Bener-bener itu orang, kegenauin banget sih perasaan gue sebagai emaknya Entong.